lupa ya untuk subscribe YouTube channel kita dan tekan tanda lonceng agar customer Shopee Paris semua tidak ketinggalan informasi-informasi terupdate untuk review Shopee Paris di setiap harinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari Kamis, customer Shopee Paris Nganjuk. Hari ini Mimin mau nge-review salah satu soldier bag dari Shopee Paris. Dan item yang di sebelah Mimin ini adalah namanya Saphira Sling Bag. Sorry, Saphira Soldier Bag. Nah, tas Saphira ini sudah termasuk dalam katalog promo Shopee Paris di tahun 2020, khususnya edisi Januari 2020. Oke, tas Saphira ini terbuat dari kulit PVC yang berwarna marun. Ini marunnya itu hampir menyerupai coklat. Dan Mimin itu suka banget kalau tas-tas yang berwarnanya marunnya seperti kayak gini. Ini Shopee banget, Shopee Paris banget warnanya. Oke, untuk yang namanya tas Saphira memiliki karakteristik seperti ini. Di bagian depan ini ada resleting bagian depan, lalu di sini ada resleting yang berasal dari mainan kuncinya ini dari kulit PVC-nya. Lalu di sini ada brand Shopee-nya. Jadi walaupun tidak ada tulisannya, jika ada logo seperti ini pasti dia Shopee Paris. Oke. Ini bagian depan, ini bagian samping, dan ini bagian belakang. Oke. Nah, untuk yang namanya Saphira Soldier Bag ini memiliki yang namanya tali selempang yang bisa diatur panjang pendeknya. Nah, tali selempangnya ini unik ya, customer Paris. Jadi di sini ada aksesorisnya yang seperti ini. Oke. Ini sling bag-nya bisa diatur panjang pendeknya. Oke. Lalu untuk tas Saphira ini memiliki spesifikasi dari sini ke sini itu ukurannya adalah 27 cm. Lalu untuk lebar maksimumnya adalah dari sini ke sini adalah 10 cm. Dan untuk tingginya dari sini ke sini itu adalah 21,5 cm. Bagian dalam dari tas Saphira ini adalah sebagai berikut. Jadi ini dulu ya, nih kantong resletingnya ini seperti ini. Kalau bagian depan ini fungsinya sih I think just accessory saja, karena di sini tidak bisa memuat banyak benda. Jadi mungkin di sini selipan uang kecil, atau mungkin sini satu bolpen is okay, karena di sini nih cuma segini doang isinya. Jadi ini untuk aksesoris saja saya pikir. Lalu untuk yang namanya covernya seperti ini. Ini seperti biasa, oke, pada umumnya. Nah, di sini juga mainan kuncinya itu terbuat dari kulit PVC-nya juga ya. Kita buka kantong resleting utamanya. Ini. Hop. Kantong resleting utama ini. Nah, di dalam kantong resleting utama masih ada kantong resleting bagian dalam. Nah, kantong resleting bagian dalamnya ini ada listnya loh ya. Listnya terbuat dari kulit PVC juga nih. Nih. Lalu di sini yang namanya apa ya? Pelindung tas bagian dalam kainnya itu terbuat dari warna yang senada dengan kulit PVC-nya, itu berwarna marun. Oke. Jadi saya bilang tas Saphira ini adalah salah satu item favorit Mimin, baik dari segi bentuk, karakter, dan juga warna.
Ini cocok digunakan untuk kegiatan apapun, mau jalan-jalan, mau untuk les, mau untuk kuliah, ataupun mau untuk kerja, ini cocok banget. Oke, okay. Sabira Soldier Bag dari Sophie Paris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.